Sobat Kairos yang terkasih, renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 126 ayat 5. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan sorak-sorai. Sobat Kairos yang terkasih, selama kita masih ada di dunia ini, maka hukum tabur tuai pun masih akan terus terjadi. Siapa yang menabur, pasti dia yang akan menuai. Jikalau kita menaburkan benih jagung, tidak mungkin kita akan menuai kentang. Kalau kita menaburkan kebaikan, maka kita juga akan berharap menuai kebaikan. Demikian sebaliknya, kalau kita menaburkan yang buruk, maka yang buruk juga akan kita tuai. Sobat Kairos yang terkasih, perjuangan untuk mengusahakan kebaikan dan kebenaran di dunia ini adalah ibarat menaburkan benih, supaya kebaikan dan kebenaran dapat kita tuai. Perjuangan itu juga adalah ibarat mendaki sebuah gunung yang tinggi dengan susah payah, hanya untuk melihat sebuah pemandangan yang begitu indah dan menyenangkan. Demikian juga halnya dalam kekristenan itu. Untuk dapat menikmati penuh sukacita dan kemuliaan, maka kita juga harus berani keluar dari zona nyaman dan berani mengambil resiko dalam kebenaran. Orang Kristen yang tidak berani keluar dari zona nyaman tidak akan pernah tiba pada posisi kehidupan yang penuh dengan sukacita dan kemuliaan yang telah Tuhan sediakan bagi anak-anak-Nya. Dan memang hanya sebagian kecil orang Kristen yang berani keluar dari kenyamanan dan berani mengambil resiko untuk mencapai puncak kemuliaan Allah. Karena kebanyakan orang Kristen berdiam di daerah yang aman. Bagi mereka, yang penting kan sudah beroleh keselamatan. Ngapain harus ambil resiko besar dan merepotkan? Karena memang naluri kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk memilih jalan yang mudah dan aman tersebut. Sobat Kairos yang terkasih, tetapi jalan menuju kemuliaan bukanlah jalan yang mudah dan lebar. Tapi sebagaimana firman Tuhan mengatakan bahwa jalan itu sempit dan benar-benar menyulitkan. Di tempat yang sepi dan gelap ini kita merasa seolah-olah akan dihancurkan. Tetapi sebenarnya di tempat tersebutlah kita sedang dibentuk menjadi seorang pribadi yang dirancangkannya sejak semula. Melalui penderitaan tersebut, Tuhan menyucikan dan membersihkan diri kita. Ada peribahasa Indonesia mengatakan, berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Artinya, bersakit-sakit dahulu dan bersenang-senang kemudian. Peribahasa ini sungguh alkitabiah. Sebab hanya orang yang menabur dengan air mata yang akan menuai dengan sorak-sorai. Hanya lewat penderitaanlah maka kemuliaan Allah akan kita terima. Di balik sebuah penderitaan ada kemuliaan yang disediakan bagi mereka yang setia. Penderitaan merupakan guru yang terbesar dalam kehidupan ini. Bila saat ini ada di antara kita yang sedang dalam penderitaan, ingatlah bahwa Tuhan telah menyediakan sebuah mahkota kehidupan bagi mereka yang setia. Percayalah, penderitaan dan air mata yang Anda tumpahkan tidak akan pernah sia-sia. Sebab bila tiba waktunya,
kita akan menuai dengan sorak-sorai. Ketika waktu menuai telah tiba, Anda pasti akan pulang dengan sorak-sorai membawa berkas-berkasnya. Oleh karena itu, berbahagialah. Karena bila kita turut ambil bagian dalam penderitaannya, maka kita juga akan turut dimuliakan ketika Kristus dimuliakan. Penderitaan yang kita alami tidak sebanding dengan kemuliaan yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Penderitaan yang kita alami hanya seketika, tetapi kemuliaan Allah yang menanti dan yang disediakan itu kekal untuk selama-lamanya. Orang yang menabur dengan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Salam sehat. Selamat beraktivitas Sobat Kairos. Tetap jaga kesehatan, tetap memakai masker, rajin mencuci tangan, memakai sabun, menjaga jarak dengan orang lain. Percayalah, Tuhan akan memuliakan kita. Amin. Kesudahan kasih Tuhan. Tulisan ini dikumpulkan menjadi satu buku dan mudah-mudahan bermanfaat bagi pembacanya. Tuhan mantapkan langkahku. Pendeta Midian KH Sirait MTH, Preses HKBP Distrik 8 DKI Jakarta Raya. Sikap dan peran pendeta HKBP di era revolusi industri 4.0. Buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Panggilan Merawat Masa Depan, buku karya Pendeta Midian KH Sirait. Disajikan sederhana dengan gaya penulisan populer, menjadikan isi buku ini hangat dan perlu dibaca.